Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala attafakuhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah shahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumhi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa thaniha jariyu ma'in ala udwin ila akhirih. Yang saya hormati para alim, para habaib, para kiai, para ustadz, para santri dimanapun berada, yang selalu saya tunggu fatwa dan nasihatnya, yang semoga Allah berkahkan kehidupannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah luaskan rizkinya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kajian kitab Fathul Mu'in, ya. Di mana kajian pada kali ini kita sudah sampai, yaitu syarat daripada wudu yang kedua, di mana syarat yang pertama adalah adanya air, di mana air itu harus air yang mutlak, bukan air yang mutaghayyir, air yang musta'mal dan air yang mutanajis. Tapi pada intinya bahwasanya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya dan tidak ada yang merubah zatnya air. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi air itu pada hakikatnya ya suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya, ya, sesuatu apapun di situ. Tapi kita sudah kaji bagaimana Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, ya, itu menjelaskan ada yang disebut air yang mutaghayyir, ada air yang musta'mal, ada air yang mutanajis. Ya, pada intinya barometernya yang menjadi ukuran adalah adanya dua kulah atau tidak. Andai kata air itu lebih daripada dua kulah, di mana kemarin kita jelaskan dua kulah itu adalah 270 liter. Kalau kurang dari itu disebut air yang sedikit, dan apabila lebih daripada itu disebut dengan air yang banyak. Baik, kita akan melanjutkan kajian yang selanjutnya, yaitu syarat daripada wudu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa thaniha jariyu ma'in 'ala udwin maghsulin. Jadi syarat wudu yang nomor 2 ialah wa thaniha jariyu ma'in, yaitu mengalirkan atau aliran air, ya, 'ala udwin, pada anggota badan, maghsulin, yang dibasuh. Jadi syarat yang kedua, kalau sudah ada air itu, ya, maka air itu dialirkan pada anggota tubuh yang harus dibasuh. Dalam hal ini ya misalnya muka, kedua tangan, lalu kedua kaki. Ya, kalau kedua tangan itu daripada ujung tangan, ya, ujung ini sampai siku, itu wajibnya. Ya, terus kedua kaki dari bawah kaki, dari ujung jari sampai ke mata kaki. Lalu bagaimana dengan kalau melebihi daripada itu? Nah, itu justru yang menjadikan sempurnanya wudu. Nah, dalam hal ini ya li anna ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesungguhnya sesuatu yang tidak menjadikannya sempurna
kewajibannya tadi. Mala yatimul wajib illa bihi, kecuali dengan sesuatu tadi, melebihkan basuhannya, aturan wajibnya sampai siku dilebihkan sampai ke atasnya lagi, dari kalau kaki dari ujung jari sampai ke ujung jari kaki sampai ke mata kaki, itu wajibnya atau rukunnya dilebihkan sampai ke lutut atau sampai ke betis. Kalau itu menjadikan sempurnanya wajib, fahuwa wajibun, malah jadi ikut wajib. Li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, jadi ikut wajib, diharuskan. Jadi enggak langsung, sampai siku aja, enggak. Dilebihkannya itu termasuk menyempurnakan nyawa wajib. Hal itu yang bisa menyempurnakan wajib itu pun menjadi wajib juga. Ya. Jadi kaidahnya tadi, li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi yang kedua itu adalah jaryu ma'in ala udwin maghsulin. Fala yakfi maka tidak cukup. Ayyamassahu, ya, hanya dengan mengusap hu akan udwin al-ma'u, air, bila jiryanin, tanpa dengan menjalankannya atau mengalirkannya. Jadi enggak cukup misalnya dengan air itu ditaruh aja, dicepretkan saja, itu enggak, harus diusap juga gitu ya. Harus dialirkan. Fala yakfi ayyamassahu al-ma'u bila jiryanin. Li'annahu, karena sesungguhnya perbuatan tadi, la yusamma ghuslan, tidak disebut dengan membasuh. Jadi kalau cuman mengalirkan saja ya, tanpa dengan misalnya meletakkan air saja tanpa diusap-usap, tanpa digosok-gosok, itu tidak disebutnya ghuslan. Ya, fala yakfi ayyamassahu al-ma'u bila jiryanin li'annahu la yusamma ghuslan. Jadi aliran, jadi pertama itu mengalirkan air pada anggota basuhan. Nah, belum cukup hanya dengan terusap air yang tidak mengalir, sebab seperti itu adalah bukan yang disebut dengan membasuh. Jelas ya? Jadi itu yang kedua. Wasalisuha, dan yang ketiga, alla yakuna, hendaknya ada alahi ay alal udwi, yaitu maksudnya atas anggota wudu, mughayyirun, alla yakuna, hendaknya tidak ada alahi pada ay ala udwin, alal udwi maksudnya pada anggota yang dibasuh tadi ya, mughayyirun, apa itu? Pengubah, perubah, lil ma'i, terhadap air, taghayyuran, dengan perubahan, dharran, yang membahayakan. Ya. Atau disini membahayakan, kaza'faron, seperti za'faron. Wasondalin, ya, dan kayu sondal. Khilafan, sementara ini, ya, sebagai apa, ini adalah ikhtilaf, li jam'in, bagi segolongan ulama, ya, segolongan ulama. Jadi ini juga ada beda pendapat ya. Tapi ini menurut kitab Fathul Mu'in, alla yakuna alaihi ay alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyurun dharran ka za'faron wa sandalin khilafan li jam'in. Yang ketiga ya. Warabi'uha, dan yang keempatnya, alla yakuna, hendaknya tidak ada alal udwi, ya, atas anggota basuhan atau anggota tubuh yang akan dibasuh itu, ha'ilun, menghalang, bainal ma'i, antara air, wal maghsuli, dan dengan yang dibasuh.
Jadi hendaknya tidak ada yang menghalangi. Karena kalau menghalangi, maka air itu tidak akan sampai pada kulit atau pada anggota badan yang harus dibasuh. Itu yang keempat, ya. Kanuratin, seperti hail itu seperti nuroh. Nuroh itu lilin. Jadi kalau lilin itu ada di sini atau minyak lah, ya, minyak goreng apa, nah, itu harus dihilangkan dulu. Itu. Wa syama'in. Syama'in itu nuroh itu, ya, nuroh itu tai lalat buatan. Jadi kanuratin seperti tai lalat buatan. Wa syama'in dan lilin. Wa duhnin dan minyak, ya. Jamidin yang sudah jamid. Jamid itu mengendap di situ, atau bahasanya jamid itu, ya, yang sudah mengenyang atau di situ, ya. Wa ainin dan wa aini hibrin dan noda tinta, ya. Wa hinain dan inai. Jadi di situ jelas, ya, yang keempat, wa rabiha alla yakuna alal udwi hailun bainal ma'i wal maghsuli, ya, kanuratin, ya, wa syama'in wa duhnin jamidin wa aini hibrin wa hinnain, yaitu tidak ada pembatas antara anggota basuhan dengan air, ya, seperti tai lalat buatan, ya, terus lilin, terus minyak yang sudah mengendap di situ, noda tinta dan inai. Nah, bi khilafi duhnin jarin, berbeda dengan minyak yang masih basah atau membasah di situ. Ai ma'in, artinya air yang cair di situ, yang masih ada. Minyak, ya. Wa illam yasbutil ma'u, walaupun air tidak meleset, ya, alaihi pada anggota badan, wa athari hibrin dan bekasnya noda tinta, wa hinnain atau inai. Jadi maksudnya apa? Bi khilafi duhnin jarin, ya, dengan berbedanya, lain halnya dengan berbedanya minyak yang masih membasah. Ai ma'in, cair di situ. Wa illam yasbutil ma'u alaihi, walaupun air tetap meleset. Lam yasbut itu tidak menetap di situ. Al ma'u, air, alaihi pada anggota tubuh atau anggota badan yang menjadi yang harus dibasuh saat wudu. Wa asari hibrin wa hinain, dan bekas noda tinta atau hinai. Wa kadza, dan begitu juga, yushtarotu, disyaratkan, alama, terhadap sesuatu, jazama, yang menetap, ya, yang memutuskan bi dengannya, kasiruna, siapa yang menetapkan? Ulama, banyak ulama di situ. Jadi disyaratkan, ya, seperti pada kemantapan para ulama, ya, apa di situ? Alla yakuna waskhun, hendaknya tidak ada kotoran, ya, tahta zufrin, di bawah kuku. Yamna'u, yang mencegah tadi itu waskhun, usulal ma'i, akan sampainya air, ilima, terhadap sesuatu, ya, ke sesuatu, tahtahu, yang ada di bawahnya waskhun tadi. Jadi ulama-ulama pun banyak menetapkan harusnya tidak ada kotoran yang ada di bawah kuku, ya, yang bisa menghalangi apa? Sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh itu, kena anggota basuh yang menjadikan dia itu anggota
tubuh yang harus dibasuh saat wudu. Seperti itu. Khilafan li jam'in. Sementara golongan ulama berpendapat lain. Ya, minhum diantaranya Al-Ghazali, Imam Ghazali, Waz-Zarkashi, Waz-Zarkashi dan Imam Zarkashi. Wa ghairuhuma dan selain keduanya, yaitu selain Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Wa atalu fi tarjihihi. Mereka menguatkan fi tarjihihi, di dalam tarjihnya. Wa sarrahu dan menjelaskan bil musahati amma tahtaha minal waskhi. Mereka menjelaskan ya sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi terjadinya. Tuna nahwil ajin, selama kotoran itu ya kotoran biasa ya. Bukan semacam adukan bahan roti ya. Tuna nahwil ajin. Wa asyara dan telah memberikan isyarat Al-Adra'i, Imam Adra'i wa ghairuhu dan selain Imam Adra'i ila dha'fi maqalihim, ke lemahnya pendapat-pendapat mereka. Jadi ini pendapat Imam Al-Adra'i ini dan lainnya malah menunjukkan itu kelemahan pendapatnya yang tadi. Waqad surriha fit tatimmati wa ghairiha bima fil rawdah wa ghairiha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wusulal ma'i bi mahallihi. Nah, ini telah dipaparkan ya fit tatimmati di dalam kitab Tatimmah wa ghairiha dan juga lainnya. Yaitu mengenai penjelasan dalam ar-raudhah, bima fil raudhah wa ghairiha dan lainnya. Apa min adamil masamahati ya. Dimakluminya yaitu dari tidak adanya atau tentang tidak dimakluminya ya, tidak dimakluminya adanya kotoran di bawah kuku. Mimma tahta haitsu yamana'a wusulal ma'i, sekiranya mencegah sampainya air bimahalihi dengan tempatnya tadi ya, jelas ya seperti itu. Itu yang keempat. Dan di sini wa aftal baghawi, wa afta dan memberikan fatwa Al-Baghawi, Imam Baghawi fi washin, di dalam perkara kotoran hasola ya, hasola min gubarin, yaitu akibat debu bi annahu, dengan bahwasanya hal tersebut yamna'u mencegah sihatal wudu'i, akan sahnya wudu. Kalau Imam Baghawi ya itu memberikan fatwa ya, masalah kotoran akibat debu tadi, bahwa hal itu mengganggu sahnya wudu. Berarti kalau begitu isyaratnya apa? Ya dibersihkan dulu sebelum wudu, supaya tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudu. Bi khilafi ma nasya'a min badanihi wa huwa al-araku al-mutajammidu, dengan berbedanya sesuatu yang muncul dari badannya dan dia adalah berupa apa? Arok itu apa? Ya, keringat. Al-mutajammidu yang mengkristal. Wa juzima dan
dimantapkan bihi dengan pendapat tadi fil Anwar di dalam kitab Al Anwar. Wa khamisuha, dan yang kelima, dukhulu waqtin lidaimin hadasin. Dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Yang kelima itu adalah dukhulu waqtin, masuknya waktu, ya, masuknya waktu lidaimi hadasin bagi orang, ya, bagi orang yang selalu berkeadaan hadas, kasalisin, seperti di sini orang yang beser kencing, wa mustahadhatin, dan wanita yang istihadhah. Nah, jadi mereka itu syaratnya kalau mau wudu, ya, ya satu wudu untuk ketika masuk waktu. Wa yushtarotu lahu aidon, wa yushtarotu, dan disyaratkan lahu bagi orang yang seperti tadi aidon juga, zonnu dukhulihi, apa zonnu, perkiraannya, ya, perkiraannya masuknya waktu. Jadi harus tahu dia perkiraannya, ya, lebih-lebih keyakinannya bahwa waktu telah tiba. Itu syaratnya. Fala yatawaddu, ya, maka kalau itu fala yatawaddu, maka tidak berwudu, ya, orang yang salisin wa mustahadhah tadi, atau orang yang daimin daimi hadasin tadi, ya, fala yatawaddu, maka tidak berwudu daimi hadasin, kal tayamumi, seperti tayamum li fardin, untuk fardu au naflin atau sunnah, mu'aqqatin, yang diwaktukan, qabla waqtin, waqti fi'lihi, sebelum waktu mengerjakannya tadi. Jadi maksudnya apa di sini? Khusus bagi orang yang seperti tadi, yaitu daimi hadasin, itu disyaratkan perkiraannya atau lebih-lebih keyakinannya bahwa waktu telah tiba. Karena itu ia belum boleh berwudu, seperti halnya orang yang bertayamum, ya, seperti itu, untuk sholat fardu atau sholat sunnah yang tertentu waktunya sebelum masuk waktu pengerjaannya. Wali sholati janazatin, dan untuk sholat janazah, qoblal husli, sebelum apa, sebelum dimandikannya, sholat janazah sebelum dimandikannya. Terus watahiyatin, dan untuk tahiyat, atau maksudnya qabla duhulil masjidi, sebelum masuk masjid. Walil rawatibi, dan juga untuk rawatib al mutaakhirati, yang ba'diyah, qabla fi'lil fardi, sebelum melakukan fardu. Jadi setiap mau sholat itu bagi da'imi hadasin itu wajib. Dia harus apa? Untuk daimi hadasin itu syaratkannya adalah masuknya waktu. Seperti itu. Kalau belum masuknya waktu, dia wudu tidak bisa, karena pasti akan keluar air kencingnya lagi karena beser tadi. Ya, makanya ini harus lebih hati-hati. Wa lazima wudu ani au tayammumani ala khatibi daimil hadasi walazima, dan harus walazima wudu'ani, dan harus apa wudu'ani, dua wudu, au tayammumani, dua tayammum, ala khatibin, bagi khatib daimil hadasi, yang daimil hadas itu seperti salasil baul itu, atau namanya peser. Ahaduhuma, salah satu di antaranya, lil khutbataini, untuk dua khutbah. Wal akhiru ba'dahuma li sholatil jum'ah, ya, dan yang akhir
setelahnya li sholati jum'atin, untuk sholat jum'at. Wa yakfi, dan cukup wahidun, satu lahuma untuk keduanya, li ghairihi, itu untuk ya, li ghairi, untuk selainnya. Maksudnya apa sini? Ini seorang yang khatib, ya kan, yang selalu berkeadaan hadas, wajib dua kali wudu atau tayamum. Yang mana yang pertama itu untuk dua khutbah, ya. Dan yang kedua dilakukan setelah khutbah untuk sholat Jumat. Sedang selain yang seperti dia ini, cukuplah satu. Selain orang yang daimi hadasin, ya cukup satu, ya. Wudu untuk khutbah dan sholat. Tapi untuk daimi hadas, dia harus dua wudu. Wudu pertama untuk khutbah, wudu yang kedua untuk sholat Jum'at. Wa yajibu alaihi al-wudu'u li kulli fardin. Wa yajibu, dan wajib alaihi bagi daimil hadas, al-wudu'u wudu' likulli fardin, untuk tiap-tiap fardu. Katayamumi, seperti tayamum. Wa kadza, dan begitu juga ghuslul farji, yaitu mencuci vagina atau alat kelamin. Wa ibdalil qutnati, dan mengganti kapas penutup, ya, kapas allati, yang mana bifamihi, yang dengan yang ada di apa, famihi, atau mulut vagina tadi, atau lubang. Wal isobati, dan tali penguatnya terus diganti. Wa illam tazul an maudhi'iha, ya, sekalipun semuanya itu tidak rubah dari tempatnya semula, enggak geser-geser, diganti, ya. Jadi maksudnya apa? Jadi wajib berwudu setiap mau melakukan fardu, ya, sebagaimana tayamum, seperti itu. Ya, nah di situ di samping juga untuk wanita yang istihadhah ini wajib mencuci alat kelaminnya, ya, terus mengganti kapas penutupnya, ya, seperti itu, dan talinya. Sekalipun kapasnya tadi nggak ada perubahan posisi, nggak ada. Wajib diganti. Jadi kalau mau wudu, kalau mau sholat, wajib diganti dulu baru wudu. Diganti lagi untuk perempuan. Wa ala nahwi salasin, wa ala nahwi salisin, dan itu bagi atau atas seumpama salisin, ya, yaitu orang yang seperti kena salisin ini, atau dia daimil hadas. Apa mubadaratun? Tentu menyegerakan bisolati, dengan sholat. Jadi jangan menunda-nunda wudu, langsung sholat. Falau akhor lima sholatiha, falau, maka maka falau akhara, maka seandainya atau apabila ia menunda, mengakhirkan limaslahatiha, demi kemaslahatannya, kantizori habaat, kantizori jamaatin, seperti menunggu jamaah, ya, au jumuatin, atau jumat. Wa in ukhirat an awalil waqti, ya, dan jika atau walaupun ukhirat diakhirkan sholat, an awalil waqti, dari awalnya waktu, ka wa kadha habin, dan seperti berjalan, kadha habin, seperti jalan, ya, atau berjalan, ya, bepergian, ila masjidin, pak, ke masjid, lam yadurruhu, maka tidak
apa, maka tidak ada efek apa-apa atau nggak apa-apa ya kayak gitu. Artinya apa? Memang wala nawi salasin mubadaratun bis salat. Memang. Jadi bagi orang yang terkena daimil hadas seperti salasil baul ini, itu harus mubadaroh. Mubadaroh itu menyegerakan ya, bis salat yang salat. Nah, kalau dia mengakhirkan karena untuk kemaslahatannya gimana? Seperti salat menunggu jamaah, ya kan, wudu terus menunggu jamaah. Nah, atau pada sholat Jumat. Itu jika diakhirkan pada akhir waktu, pada awal waktunya itu nunggu ya. Seperti lagi perjalanan menuju masjid. Ini bagaimana? Yaitu lam yaduruhu, maka tidak apa-apa yang kayak gitu. Ya. Jadi kasusnya beda. Jadi jelas ya. Jadi inilah lima syarat daripada syarat wudu. Ya, jelas syarat itu apa? Nah, kalau dalam kajian yang lalu syarat itu disebut dengan ilzamu min adamihi wa adamul masyrut. Syarat itu ya ilzamu min adamihi, melazimkan dari ketiadaannya, adamul masyrut, maka enggak ada yang disyaratkan tadi. Jadi kalau enggak ada syarat yang enggak ada yang menjadi masyrutnya. Tapi di situ wala yalzamu min wujudihi wujudul masyrut, maka dan tidak lazim ya dari keberadaannya syarat itu menuntut adanya yang disyaratkan. Jelas ya. Jadi ilzamu min adamihi adamul masyrut wala yalzamu min wujudihi wujudul masyrut. Ya, mudah-mudahan syarat daripada wudu ini dari 1 sampai 5 bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.